Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mengkaji tentang agama kita, agama Islam. Mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah jami'ah, sebenarnya ada tiga pokok permasalahan penting yang wajib kita pelajari. Yang pertama, mengenal Allah. Kemudian yang kedua, mengenal agama Islam. Dan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga pokok, tiga landasan penting yang harus kita ketahui. Siapa Rabb kita? Siapa Nabi kita? Dan apa agama kita? Ini harus kita ketahui, dan ini termasuk aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Wajib bagi kita mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan wajib? Karena kita akan ditanya, kita akan ditanya tentang tiga perkara ini dalam kubur kita. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, hadis yang cukup panjang. Ya, tatkala pengantar mayit mereka pulang, maka datang kepada mayit tersebut dua malaikat. Kedua malaikat ini akan mendudukkan si mayit dan akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, dan apa agamamu. Kita akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Dan orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini hanyalah orang yang ketika di dunia dia mempelajari tiga perkara ini dan dia mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya. Fa'amal mu'min, adapun orang mu'min, si mayit yang mu'min, ketika dia ditanya dengan tiga pertanyaan ini, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabb saya Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menjawab tiga pertanyaan ini dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang tepat,
Maka tiba-tiba yunadi munadi minas sama, ada suara yang menyeru dari langit. Fayakul ansadaqa abdi, hambaku telah berkata benar. Hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Bukakanlah untuknya pintu surga. Sehingga ketika pintu surga dibuka, maka aroma surga sampai kepadanya, aroma yang wangi sampai kepadanya. Dan kuburannya akan diperluas sejauh mata memandang. Ini orang mukmin yang bisa menjawab tiga pertanyaan kubur. Dan sekali lagi, para ikhwan dan para akhwat, mungkin kalau tiga pertanyaan ini ditanyakan kepada kita sekarang ketika kita di dunia, dengan mudah kita jawab, Rob saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam. Namun perlu diketahui kondisi dunia dan kondisi di alam kubur tidak sama. Kondisi di alam kubur ini jauh berbeda dengan kondisi di dunia. Orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini hanyalah orang yang mempelajarinya, mengetahuinya, mengamalkan konsekuensinya. Ya. Kemudian ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab thayyibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruka. Lalu datang seseorang yang tampan wajahnya, indah pakaiannya, harum baunya. Dia berkata kepada si mayit yang mukmin ini, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah kamu. Inilah hari yang dahulunya dijanjikan kepadamu. Maka si mayit ini, si mayit yang mukmin yang tadi sudah berhasil menjawab tiga pertanyaan kubur, dia terheran-heran. Ini siapa? Kok tiba-tiba muncul orang yang tampan wajahnya, yang bagus pakaiannya, kemudian yang wangi baunya. Ini siapa? Terheran-heran dia, dan dia bertanya, man anta, siapa kamu? Wajahmu wajah yang menandakan kebaikan. Maka orang ini pun menjawab, ana amaluka soleh, ana amaluka soleh, saya adalah amal solehmu, saya adalah amal solehmu. Inilah yang akan menemani kita tatkala kita berada di alam kubur, di alam barzah. Bukan siapa-siapa, ikhwan. Bukan harta kita, ya, bukan istri kita, bukan orang tua kita, bukan teman kita. Sebaik apapun teman kita kepada kita, dia enggak bakalan mau nemani kita di kuburan. Sesayang apapun orang tua kita kepada kita, dia enggak bakalan mau menemani kita di alam kubur. Yang menemani kita di alam kubur adalah amal soleh kita. Ya, ini kondisi orang mukmin. Adapun orang kafir atau orang munafik, ketika dia ditanya dengan tiga pertanyaan ini, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, maka dia menjawab, ha ha ha, la adri, ha ha ha, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultuhu, saya pernah mendengarkan orang mengatakan sesuatu kemudian saya mengatakannya. Orang munafik dan orang kafir enggak bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Lalu apa? Lalu ada suara yang menyeru dari langit. Suara itu mengatakan, angkadzaba abdi, hambaku dusta. Ya, hamparkanlah untuknya permadani dari neraka. Pakaikanlah untuknya pakaian dari neraka. Bukakanlah untuknya pintu neraka. Kemudian ketika pintu neraka dibuka, datanglah ya uap-uap yang panas, uap api neraka. Kemudian sempitkanlah kuburannya. Lalu kuburannya dipersempit sehingga
remuklah tulang-tulangnya. Kemudian ya muncul seseorang yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya dan baunya tidak enak. Ketika si mayit yang kafir ini bertanya kepadanya, "Man anta, siapa kamu?" Maka orang ini menjawab, "Ana amalukal khabith." Saya adalah amal burukmu. Saya adalah amal burukmu. Inilah yang menemani orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan kubur, maka dia dipukul. Dia dipukul dengan sebuah alat pukul yang kalau alat pukul ini dipukulkan ke gunung, niscaya gunung akan hancur. Lalu dipukullah dia dengan alat pukul ini sehingga ya hancur. Hancur tubuhnya, hancur ruhnya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seperti sedia kala. Kemudian dia dipukul lagi dengan pukulan yang kedua. Dan dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras karena siksa kubur menyakitkan. Dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk mendengarkannya kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak bisa mendengarkan azab kubur. Seandainya mereka mendengarkan azab kubur, niscaya mereka akan pingsan. Ya, hadis ini hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'a, berdasarkan hadis ini wajib bagi kita untuk mengenal agama Islam. Ya, wajib bagi kita mengenal Allah. Wajib bagi kita mengenal Nabi kita. Mungkin kajian ini tentang agama Islam, nanti kajian-kajian berikutnya tentang mengenal Allah, tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian wa idza qila laka ma dinuka, apabila kamu ditanya apa agamamu, maka jawabnya apa ya ikhwan? Jawabnya apa? Dini al-Islam, agama saya Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Apa pengertian Islam yang kita pahami selama ini? Islam itu apa? Ada yang tahu? Apa pengertian Islam? Gak apa-apa salah ikhwan. Apa pengertian Islam? Apa ikhwan? Atau akhwat? Apa pengertian Islam? Al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kami ulang, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini pengertian Islam yang dijelaskan oleh para ulama tauhid. Ya.
berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kita akan bahas satu persatu. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, yakni berserah diri kepada Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mungkin di makalah antum ada ya disampaikan tentang pengertian tauhid rububiyah itu apa, tauhid uluhiyah itu apa, dan tauhid asma wa sifat itu apa. Adapun pengertian tauhid rububiyah, al-iqraru bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam wa huwal mudabbiru al-muhyi al-mumit wa huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tauhid rububiyah adalah mengimani bahwasanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Mengimani bahwasanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta, Allah pengatur yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa razzaq, dan dialah zat pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha kokoh. Intinya tauhid rububiyah itu kita mengimani bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, dan seterusnya. Ini pengertian tauhid rububiyah. Kalau antum beriman dengan perkara-perkara ini, berarti antum sudah bertauhid rububiyah. Antum sudah bertauhid rububiyah. Kemudian keimanan kepada tauhid rububiyah ini sudah tertanam dalam fitrah-fitrah manusia. Manusia ketika dilahirkan ini sudah mengakui bahwasanya Rabbnya adalah Allah, penciptanya Allah, pengaturnya Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, dan seterusnya. Ya, fitrah manusia sudah menetapkan perkara ini. Bahkan orang-orang musyrik dahulu, perhatikan ini poin penting, orang-orang musyrik dahulu mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Orang musyrik dahulu beriman kepada tauhid rububiyah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam surat Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka orang-orang musyrik akan menjawab Allah. Ya, mereka akan menjawab Allah. Berdasarkan ayat ini orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Orang musyrik tahu yang menciptakannya itu Allah. Ya. Jadi orang musyrik dahulu beriman kepada tauhid rububiyah atau tidak, ikhwan? Beriman atau tidak? Beriman. Ya. Kemudian ayat yang lain surat Az-Zukhruf ayat 9 dan surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka mengimani, mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali segelintir orang. Ya. Dan mereka mengingkari tauhid rububiyah ini karena kesombongan mereka. Seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun atau orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta,
Mereka mengatakan perkataan itu karena kesombongan mereka. Karena kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini bahwasanya ada pencipta yang menciptakan mereka. Ada Tuhan yang mengatur mereka. Fir'aun saja, Fir'aun, ya Allah kisahkan tentang Fir'aun. Fir'aun pernah berkata dalam surat Al-Qasas ayat 38. Kata Fir'aun, "Ma alimtu lakum min ilahin ghairi." Saya enggak tahu kalau kalian punya Tuhan selain saya. Saya enggak tahu kalau kalian punya Tuhan selain saya. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian dalam ayat yang lain, Musa berkata kepada Fir'aun. Apa kata Musa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Wahai Fir'aun, kamu sudah tahu yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu Allah, Rabb as-samawati wal ard. Rabb, ya, langit dan bumi. Jadi Fir'aun sudah tahu, laqad alimta, kamu sudah tahu sebenarnya yang menurunkan mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah Nabi Musa ketika ya penyihir-penyihir Fir'aun mereka menampilkan sihir mereka dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya bergerak menjadi ular dan memakan ya tali-tali yang dikhayalkan seperti ular. Lihat ya, penyihir-penyihir Fir'aun langsung beriman kepada Musa karena mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Penyihir-penyihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Ini mukjizat. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka beriman kepada Musa alaihi salam. Berbeda dengan Fir'aun yang tetap sombong. Ya? Dan mengaku sebagai Tuhan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'ah. Orang yang sombong seperti Fir'aun ini disiksa dengan siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Allah siksa Fir'aun di tiga tempat. Di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Di alam kubur disiksa. Pada pagi hari dan sore hari neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian siksa yang ketiga pada hari kiamat, Fir'aun dan bala tentaranya akan dimasukkan ke dalam jahannam. Ini ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Rasul. Fir'aun durhaka kepada Musa sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, menghukumnya dengan siksaan yang berat. Maka demikian pula kita, ya, barang siapa di antara kita yang durhaka kepada Nabi Muhammad, enggak mau taat, enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka nasibnya sama dengan Fir'aun. Barang siapa di antara kita yang durhaka kepada Nabi Muhammad, maka nasibnya sama seperti Fir'aun. Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan firman Allah, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdaw wa bila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Rasul di sini siapa? Nabi Muhammad. Allah telah mengutus kepada kita Nabi Muhammad. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Musa alaihissalam. Fa'asa fir'auna rasula, namun Fir'aun durhaka kepada rasul itu. Durhaka kepada Musa. Lalu kami siksa dia. Kami azab dia dengan azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita Allah menyiksa Fir'aun karena Fir'aun durhaka kepada Musa. Bukan karena dia Fir'aun. Dia disiksa bukan karena dia Fir'aun. Ya, dia disiksa karena dia durhaka kepada Musa. Demikian pula kita umat Islam, barang siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad, maka nasibnya sama seperti Fir'aun. Akan disiksa di tiga tempat. Di dunia
di alam kubur dan di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, hendaknya kita tidak durhaka kepada Rasul, hendaknya kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Ya enggak? Siapa sih yang enggak mau masuk surga? Ya, maka beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang enggan untuk masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi hendaknya kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk-bentuk ketaatan kepada Rasul banyak sekali, dan bentuk-bentuk kedurhakaan kepada Rasul ini juga banyak sekali. Ya, ini nasib Fir'aun yang sombong ya dengan mengingkari tauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik dahulu mengingkari tauhid rububiyah atau tidak, ikhwan? Orang-orang musyrik dahulu mengingkari tauhid rububiyah atau tidak? Tidak. Kalau ada yang mengingkari tauhid rububiyah, itu karena apa? Karena kesombongannya. Karena kesombongan dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Adapun pengertian tauhid uluhiyah, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid rububiyah artinya mengesakan Allah dalam ibadah, hanya menjadikan Allah ya satu-satunya sesembahan. Tidak menyembah yang lainnya selain Allah. Ya, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini pengertian tauhid uluhiyah. Inilah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Inilah jenis tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Ketika Nabi mengajak mereka, kalian harus nyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak boleh nyembah sesembahan yang lain. Orang-orang musyrik ya, kebiasaan mereka mempunyai banyak sesembahan. Ya, di rumah mereka itu banyak sesembahan. Dan sejak mereka kecil, bahkan sampai mereka besar, dewasa, mereka sudah terbiasa menyembah sesembahan-sesembahan yang banyak. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyembah sesembahan yang satu. Inilah yang menyebabkan kenapa mereka mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atariku, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena orang ini, karena Muhammad? Sesungguhnya dia adalah majnun, gila. Dia adalah penyihir. Dia adalah penyair dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan dusta yang mereka ya lontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah jenis tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Dan inilah jenis tauhid yang karenanya Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita untuk merealisasikan tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah menciptakan kita untuk merealisasikan tauhid uluhiyah. Hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang esa. Enggak boleh kita nyembah yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang ketika sholat ke masjid, ketika ziarah kubur, ikut ziarah kubur. Ketika ziarah kubur sampai di kuburan, kemudian berdoa, minta sama penghuni kubur, ya Mbah Fulan, ya Sunan Fulan, berikanlah rizki kepada saya. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia telah berbuat syirik.
walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, dan seterusnya. Atau misalnya yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ketika menempati rumah yang baru. Sebagian dari mereka ketika menempati rumah yang baru, mereka melakukan penyembelihan. Penyembelihan itu tujuannya untuk mengagungkan jin supaya mereka enggak diganggu oleh jin yang menghuni rumah tersebut. Ya, ini juga contoh-contoh perbuatan syirik. Karena penyembelihan itu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya, jadi semua ibadah kita harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Inilah makna tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al asma wa sifat ala al wajhi laiq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai kebesarannya, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau ditetapkan Rasulnya dalam Sunnahnya. Ana ulang, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai kebesarannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Nabi dalam Sunnahnya. Min ghairi tahrif, tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan. Wala ta'til, tanpa ditolak. Wala takyif, tanpa dibagaimanakan. Wala tamsil, dan tanpa diserupakan. Ya, ini pengertian tauhid asma wa sifat. Jadi kita harus menetapkan Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Ya, Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Kita enggak boleh menolaknya. Barang siapa yang mengatakan Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat, maka dia mu'attil. Dia telah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kita tetapkan dan tidak boleh kita samakan. Tidak boleh kita mengatakan Allah punya nama, Allah punya sifat. Nama dan sifat Allah sama dengan nama dan sifat makhluk, ini enggak boleh. Ada orang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya misalnya. Ini enggak boleh. Ya. Dan kita tidak boleh bertanya bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, ya, bagaimana kakinya Allah. Enggak boleh kita bertanya. Barang siapa yang bertanya, dia jatuh dalam takyif. Jatuh dalam membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, kita beriman Allah punya nama, Allah punya sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dalam ayat yang lain, walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Jadi Allah punya nama, Allah punya sifat, dan kita tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Inilah tauhid asma wa sifat. Dan mempelajari tauhid asma wa sifat ini bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi hidup kita. Antum kalau belum pernah belajar tauhid asma wa sifat, coba antum pelajari tauhid asma wa sifat. Insyaallah tauhid asma wa sifat akan merubah kehidupan kita. Ya, misalnya di sana ada nama Alim. Allah mempunyai nama Alim. Terkandung
dari nama tersebut sifat ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui kita. Ketika kita sendiri, ketika kita berada di keramaian, Allah mengetahui kita. Ketika kita beribadah, ketika kita bermaksiat, Allah tahu. Kalau kita meyakini hal ini, kemudian kita melaksanakan konsekuensinya, insya Allah kita tidak akan bermaksiat dimanapun kita berada. Karena Allah tahu. Ya, kita beriman, Allah mengetahui segala perbuatan perbuatan kita. Ini baru al-alim. Belum yang lain as-sami. Allah mendengar, ya, segala ucapan-ucapan. Ya, Allah melihat, al-basir, dan seterusnya. Jadi tauhid asma wa sifat ini pengaruhnya luar biasa. Kalau kita pelajari baik-baik, kita hayati dan seterusnya, insyaallah, ya, akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Taib, ini penjelasan singkat tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tadi apa pengertian Islam, ikhwan? Apa pengertian Islam? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian, ya, kita lanjutkan pengertian Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah. Tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ya, poin yang kedua, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ini bagian dari pengertian Islam. Maksudnya apa? Maksudnya bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, jadi orang muslim itu harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena ini masuk dalam pengertian Islam. Kalau ada orang muslim enggak mau melaksanakan perintah Allah, misalnya enggak mau sholat, ya. Ada orang muslim enggak mau menjauhi larangan Allah, misalnya zina dan seterusnya, maka dia, ya, orang muslim bukan orang muslim yang sesungguhnya. Bukan orang muslim yang hakiki. Kalau istilah kita apa, ikhwan? Muslim KTP, Islam KTP, ya. Islam yang hanya di KTP saja. Ya, kalau ngurus-ngurus SIM, ngurus surat nikah, ya, ngurus surat-surat yang lain, tulis Islam. Tapi enggak pernah menjalankan ajaran Islam. Padahal Islam itu harus tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini masuk dalam akidah al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara', ini termasuk akidah yang sangat penting. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'a, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ini telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan Nabi Ibrahim sebagai teladan yang baik, sebagai uswah hasanah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya teladan yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata, Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri minkum, dari kalian,
dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami berlepas diri, kami barok, kami membencinya, ya, kami tidak ridho kepadanya, kami tidak suka. Berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghadha, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya, Allah memuji Nabi Ibrahim karena telah apa? Barok kepada orang-orang musyrik dan kesyirikan mereka. Dan Allah menjadikan perbuatan Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Ya. Membenci orang-orang kafir, ikhwan, ya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Benci itu di sini, ikhwan. Tapi tidak berarti kita harus berbuat jahat kepada mereka, tidak. Ya, benci di sini, benci di hati. Tapi tidak melazimkan kita harus berbuat jahat kepada mereka. Karena di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan kita harus berbuat baik kepada orang-orang kafir. Misalnya antum punya tetangga orang kafir, dia punya hak tetangga. Ya, enggak boleh disakiti, enggak boleh diganggu. Bahkan kata para ulama, kalau kita memutar murotal, memutar kaset ngaji pada saat-saat istirahatnya tetangga, ini termasuk perbuatan mengganggu tetangga. Termasuk perbuatan mengganggu tetangga. Ya. Jadi sekali lagi, benci itu di hati, kita benci, kita tidak suka, namun bukan berarti ya kita berbuat jahat kepada mereka. Justru kita harus berbuat baik kepada mereka, ya, dengan tujuan supaya mereka masuk Islam, mereka menerima ajaran Islam. Tayib, ini tentang pengertian Islam. Jadi apa pengertian Islam, ikhwan? Apa pengertian Islam? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, ini pengertian Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sampai jam berapa? 10:45. Ya. Kemudian Islam ada 3 tingkatan. Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, iman dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan ada rukunnya. Setiap tingkatan ada rukunnya. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini arkanul Islam. Rukun Islam ini ada dalilnya, ikhwan. Ya, ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ya, antum kalau bisa belajar ini, salah satu usul, ya. Salah satu usul. Ini harus dipelajarin. Antum kalau pelajari ini terus antum amalkan konsekuensinya, antum sampaikan ke orang lain, ya, antum dakwahkan, insyaallah nanti kalau antum meninggal, ya, ketika diuji, ketika ditanya dengan 3 pertanyaan kubur, insyaallah antum bisa jawab 3 pertanyaan kubur. 3 pertanyaan kubur. Dan alhamdulillah usul salasa atau salasatul usul ini sudah dikaji. Ya, sudah banyak dikaji di pengajian-pengajian yang ada di Yogyakarta. Ya. Jadi rukun Islam ada 5. Kemudian tingkatan yang kedua iman. Iman ini juga mempunyai rukun. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada
malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat kepada para rasul, yang kelima kepada hari akhir, yang keenam kepada qada dan qadar, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini juga ada dalilnya. Ya, dibahas secara rinci dalam kitab Salasatul Usul. Dan iman ini ada cabangnya, ikhwan. Iman ada cabangnya. Kata Rasulullah, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu ini termasuk cabang iman. Iman ada berapa cabangnya, ikhwan? Ada 70 cabang lebih. Ada ulama yang membuat buku, dia teliti, dia cari apa saja cabang-cabang iman. Ya, 70 lebih cabang keimanan. Ada bukunya. Ada bukunya. Termasuk cabang iman menyingkirkan gangguan dari jalan. Luar biasa, ikhwan. Antum kalau perhatikan, antum hayati ajaran Islam adalah ajaran yang indah. Gangguan yang ada di jalan disuruh dipindahkan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan gangguan di sini umum, ya. Antum lewat di jalan, lihat puntung rokok, dipindahkan. Ini minal iman. Ya, ada kulit pisang, dipindahkan. Ini minal iman. Termasuk iman. Ya. Ada batu, ini minal iman. Dan kata para ulama, termasuk dalamnya enggak boleh kita sembarang parkir. Ya, enggak boleh antum sembarang parkir sehingga mengganggu perjalanan orang lain. Ini termasuk apa? Termasuk meletakkan gangguan di jalan. Orang yang salah parkir, parkirnya sembarangan sehingga orang enggak bisa lewat, itu termasuk apa? Meletakkan gangguan di jalan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, al-ihsan. Al-ihsan ini mempunyai satu rukun. Rukun ihsan ada satu. Yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau enggak bisa, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Kata para ulama, ini terdapat anjuran untuk ikhlas ketika beribadah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempurnakan khusyuk dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang sholat malam misalnya, ya, bangun di malam hari, enggak ada orang yang lihat, enggak ada orang yang tahu, ya. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat. Maka ikhlaslah ketika beribadah karena Allah lihat. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita sholat, kita upayakan agar kita khusyuk. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Ya, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Ibadah yang kita lakukan. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah jami'ah, ini ada poin lagi yang harus disampaikan tentang bagaimana cara memahami Islam dengan benar. Bagaimana cara memahami Islam dengan benar? Memahami Islam dengan benar ini tentunya dengan apa? Ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Dalil di sini maksudnya dalil naqliyah maupun dalil aqliyah. Dalil naqliyah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil aqliyah dalil akal. Kenapa kita menggunakan dalil akal? Karena Islam ini sejalan dengan akal. Islam adalah agama yang logis. Ya. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak boleh kita kenal agama Islam melalui orang tua kita, nenek moyang kita. Ya, ini cara-cara yang salah.
Islam saya adalah Islam orang tua saya. Islam saya adalah Islam nenek moyang saya, ini salah yang seperti ini. Ya, yang benar Islam saya Islam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengenal Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ada yang menambahkan sesuai pemahaman para salaf. Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Karena kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah saja ini belum cukup, ikhwan. Terkadang ada orang, ada kelompok sesat, dia berdalil dengan Al-Qur'an atau berdalil dengan As-Sunnah. Dalilnya benar, tapi istidlalnya salah. Ya misalnya ada orang mengatakan enggak usah sholat. Dalilnya mana? Dalilnya fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Dalilnya benar dari Al-Qur'an. Tapi yang salah apa? Istidlalnya. Baca ayat selanjutnya. Ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ini yang celaka, bukan orang yang sholat. Sebagaimana yang mereka pahami. Atau ada di antara mereka yang mengatakan enggak apa-apa berzina. Dalilnya mana? Dalilnya wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Yang dilarang adalah mendekati zina. Kalau berzina enggak apa-apa. Ya, dalilnya benar. Dari Al-Qur'an. Namun apa? Pemahamannya, pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Jadi memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini bukan dengan pemahaman kita, bukan dengan ra'yu kita, bukan dengan akal kita, namun dengan pemahaman salafun salih. Dengan pemahaman para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya mengabarkan kepada kita, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan beruntung. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan beruntung. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan mereka memuliakannya, menolongnya, serta mengikuti cahaya. Mengikuti cahaya, kata para ulama, cahaya di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan keberuntungan kita, ikhwan fillah, keberuntungan kita ini sangat bergantung kepada seberapa besar kita mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semakin kita teladani Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan semakin beruntung. Semakin kita jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita semakin tidak beruntung. Ya. Sekarang coba antum lihat diri antum. Coba kita introspeksi diri. Kita ini selama ini termasuk orang yang beruntung atau tidak? Kalau seandainya kita kurang beruntung, maka laksanakanlah Al-Quran, laksanakanlah Sunnah. Kita akan beruntung, dan keberuntungan di sini, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita beruntung, dan di akhirat pun kita beruntung. Taib, kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus memakai pemahaman salafus soleh? Kenapa kita harus memakai pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa? Kenapa tidak pakai pemahaman kita sendiri dengan alasan nahnu rijal wahum rijal? Ya, kita ini laki-laki, mereka laki-laki. Kita manusia, mereka manusia. Ngapain kita harus memakai pemahaman para sahabat? Kalau sama-sama manusia. Ya enggak, ikhwan? Ya, sehingga mereka menetapkan boleh bagi siapapun memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memakai pemahaman para sahabat yang pertama, ya, alasannya yang pertama karena para sahabat itu murid-muridnya Rasulullah. Para sahabat murid-muridnya Rasulullah. Siapa yang paling paham dengan Al-Qur'an? Para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi mereka. Allah sudah meridhoi mereka. Allah berfirman ya dalam surat At-Taubah ayat 100.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar. Ini siapa ini? Para sahabat. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ada tambahan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, Allah sudah ridho kepada para sahabat. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita mengikuti mereka. Mengikuti apanya? Mengikuti cara beragamanya. Para sahabat bagaimana cara beragama mereka? Ya, ini kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengancam, barang siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, maka dia terancam akan masuk ke dalam jahannam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah nyata baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata para ulama, jalannya orang-orang mukmin itu jalannya para sahabat. Ya, dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Ancamannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat ancaman yang keras bagi orang yang menyelisih para sahabat. Gak mau mengikuti jalannya para sahabat. Kemudian dalil dari as-sunnah ini sangat jelas sekali. Ya, kita harus mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup, ya, barang siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perbedaan yang banyak. Apa yang disampaikan oleh Nabi di sini terjadi atau tidak, ikhwan? Terjadi. Kita melihat banyak perselisihan. Ya. Banyak perselisihan. Bahkan ada satu kelompok sudah menyimpang, kemudian kelompok ini pecah lagi. Jadi sudah ini sudah kelompok menyimpang, dia pecah lagi jadi beberapa kelompok. Ya, ada kelompok ini lagi menyimpang, pecah lagi. Ya, jadi banyak sekali. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Solusinya bagaimana supaya kita terhindar dari perselisihan? Solusinya fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib atas kalian atau hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya, sunnah para sahabat. Khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Inilah, ya, sahabat senior yang mewakili sahabat-sahabat yang lain. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah sahabatku. Ya. Tamassaku biha. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Khonifuddin, tamassuk, ya. Tamassuk itu, ya, ada yang mencontohkan tamassuk itu begini, ikhwan. Ya. Ini tamassuk, berpegang teguh, pegang kuat-kuat. Jadi tamassuk itu bukan gini. Ya. Kalau gini gampang jatuh, tapi kalau gini, ya, insyaallah enggak akan jatuh. Tamassuk. Sesudah tamassuk, gigit dengan gigi geraham. Ya, anggaplah ini sunnah. Kita pegang kuat-kuat, kemudian kita gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas, ini sunnah. Ya. Karena kalau sampai lepas, kita akan terjerumus dalam fitnah. Kita akan terjerumus dalam perselisihan-perselisihan yang banyak. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Gigit dengan gigi geraham. Supaya kita selamat dari
dari fitnah, supaya kita selamat dari perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian, ya, berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi solusi agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak berselisih, adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ini namanya manhaj, ya, manhaj, cara beragama kita. Cara beragama saya mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat, sesuai pemahaman salafus saleh. Tayib, ya, ini cara memahami Islam yang benar. Cara memahami Islam yang benar. Kemudian, ya, poin yang terakhir, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa semangat menuntut agama Islam supaya lebih dalam lagi, ya, mengingat kita melihat banyak sekali umat Islam, khususnya para pemuda, semangat mereka kendor dalam menuntut agama Islam. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah jami'ah, kemuliaan kita, ya, kemuliaan, kejayaan itu akan kita dapatkan apabila kita kembali kepada agama kita. Kemuliaan dan kejayaan akan kita raih apabila kita kembali kepada agama kita. Kalau kita tidak kembali, kita jauh dari agama kita, maka yang kita dapatkan hanyalah kehinaan. Hanyalah apa? Kehinaan dan kesengsaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan sistem riba, ya, sistem 'inah ini salah satu cabang dari sistem riba, dan kalian sibuk dengan buntut-buntut sapi, ya, waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan bercocok tanam, artinya kalian disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kita akan hina. Ya, antum lihat sekarang di negara kita banyak sekali, ya, cara-cara riba yang dilakukan. Ya, ada sebagian orang tidak menamakannya dengan riba. Menamai dengan apa? Dengan faedah, bunga. Nama-nama yang indah supaya masyarakat tertipu. Ya. Praktik-praktik riba mereka labelkan dengan label Islam. Ya, ada bank Islam, ada penggadaian Islam, ya, penggadaian syariah, ada bank syariah, ya, ada sewa syariah, macam-macam. Ada label Islamnya. Tujuannya apa? Supaya menipu kaum muslimin. Ya, ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma, yang jadi patokan itu hakikatnya, bukan namanya. Yang jadi patokan itu hakikatnya, bukan namanya. Ya, walaupun mereka merubah namanya, ya, tapi kalau hakikatnya itu haram, berarti haram. Sebagaimana sebagian orang, misalnya ini khomer, ya, mereka menamakan, ya, ini bukan khomer, ini apa? Ini minuman penghangat tubuh, ini penyegar badan. Padahal itu khamar. Terserah antum mau namakan apa, ya. Antum mau namakan apa terserah. Tapi kalau dia memabukkan itu khamar. Ya. Itu khamar. Atau misalnya dukun-dukun yang ada di negara kita, enggak ada yang mengaku dukun.
Ya, mereka rubah nama mereka, orang pintar, mbah, ustadz, kiai, enggak ada yang ya silahkan datang berobat di dukun fulan, enggak ada. Karena mereka tahu kalau mereka pakai dukun, enggak ada yang datang. Kaum muslimin tahu, barang siapa yang mendatangi dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Ada dirubah namanya untuk menipu. Ya, ingat yang jadi patokan itu bukan hakikatnya. Yang jadi patokan hakikatnya bukan namanya. Terserah mau nama ustadz, ya, kiai, orang pintar, orang pandai. Tapi kalau kamu mengaku mengetahui perkara gaib, berarti kamu dukun. Ya, berarti kamu dukun. Ya, jadi kalau kita sibuk dengan dunia, berjual beli dengan sistem riba, kita tinggalkan jihad. Ya, sekarang enggak ada jihad dengan pedang, enggak ada. Ya, jihad dengan pedang tidak ada. Yang ada jihad dengan kolam, jihad dengan pena. Ya, jihad dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Ya. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Selama kita jauh dari agama, maka kehinaan akan menimpa kita. Kembali kepada agama maksudnya kembali pelajari agama kita. Ya, agama yang benar, kembali amalkan agama kita. Kembali dakwahkan agama kita. Ya, sehingga apa namanya? Kita akan menjadi orang-orang yang mulia sebagaimana dahulu para sahabat, ya. Rasulullah mereka mulia karena apa? Karena Islam. Ya, maka kalau kita ingin mulia, pelajarilah Islam dengan benar. Pelajarilah Islam dengan baik. Carilah kemuliaan dengan Islam. Antum harus bangga, ikhwan. Ya, berpenampilan Islami antum harus bangga. Ya, walaupun mungkin zaman sekarang antum kelihatan aneh misalnya, kalau berpenampilan Islami kelihatan aneh. Kata Rasulullah, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Fatuba lil ghuraba. Islam pada awalnya asing. Ya. Dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Antum kalau di Jogja jenggotan, ya. Celananya cingkrang. Itu mungkin biasa, ya. Daerah seperti daerah Jogja, daerah pelajar biasa. Tapi kalau antum pulang kampung coba, ya. Pulang kampung antum jenggotan, celananya tinggi, ya. Itu disoroti sama masyarakat. Ini Islam apa lagi nih? Ya. Jangan-jangan ini Islam teroris. Ya, jadi orang sudah alergi ngelihat penampilan kita. Penampilan yang sunnah, orang alergi. Dituduh macam-macam. Ya, kalau jenggotan berarti teroris. Pak, coba Bapak lihat uang 5.000. Itu gambar siapa itu? Itu jenggotan enggak? Jenggotan. Masa itu teroris? Ya, itu pahlawan kita itu. Lihat uang 5.000. Jenggot itu sudah ada sebelum adanya teroris. Jenggot zaman dahulu sudah ada sebelum adanya teroris. Jadi kita harus bangga berpenampilan Islam, ya. Tidak boleh kita apa namanya? Enggak pede. Ada sebagian orang enggak pede. Ketika ngaji celananya diangkat. Enggak ngaji celananya diturunkan, ya. Enggak pede. Malu Ustaz katanya, dilihat teman-teman. Ya. Ada yang tetap pede tapi enggak dipotong, digulung. Ya, dulu ada sebagian teman-teman belum apa namanya? Belum berani motong, digulung celananya. Jadi kalau ke sekolah atau ke kampus dibilang kebanjiran, ya. Banjir, banjir. Ya. Siapa yang mengamalkan sunnah pada masa-masa ini, maka dia akan kelihatan asing. Kelihatan aneh. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing. Ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita harus kembali mempelajari agama kita. Ya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dengan begini kita akan mulia. Kita akan
akan jaya. Dan antum ya yang belajar ilmu agama, ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang antum dapatkan. Antum yang belajar ilmu agama, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang antum dapatkan. Ya, banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, orang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman saja. Dan ketinggian derajat ini terjadi di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu di dunia derajatnya diangkat. Lihat para ulama, ikhwan. Para ulama dihormati, dimuliakan. Ini sudah ketentuan dari Allah. Ya. Apalagi kalau antum lihat ulama-ulama di Arab Saudi. Bagaimana pemerintah memuliakan ulama-ulama di Arab Saudi. Ya. Itu gajinya imam, ya, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram atau gaji ulama di sana itu sama dengan gajinya menteri. Ya. Sama dengan gajinya menteri. Lihat imam, Imam Sudais atau imam-imam yang lain ketika sholat ada pengawalnya, ada polisi yang mengawalnya. Ya, ketika sholat dijaga sama polisi. Polisi enggak sholat. Jaga keamanan imam Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dimuliakan, ikhwan, dimuliakan. Antum lihat, ya, kalau syekh datang atau kalau ustaz-ustaz ya kabir datang di sini, bagaimana kaum muslimin memuliakan mereka. Ini di dunia. Nanti di akhirat orang-orang yang berilmu akan diangkat derajat mereka. Ya, karena surga itu apa? Surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga yang paling tinggi, ada surga yang sudah di tengah, dan ada surga yang di bawah. Ya, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Yang atapnya itu Arsyur Rahman. Atapnya Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa atapnya Arsy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besar yang ada di alam ini adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang paling besar dibandingkan Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atap surga Firdaus itu Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fani Fiddin, ada sebuah kisah. Itu jamnya benar ya? Ini berapa menit lagi nih? Masih 20 menit lagi. Iya. Setelah 20 menit tanya jawab kan? Iya. Ya, ada sebuah kisah bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu walaupun tubuhnya cacat. Ya, ini Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas dikisahkan kana unukuhu dakhilan fi badanihi. Jadi lehernya itu masuk. Lehernya masuk dalam badannya. Lehernya pendek. Dan dua pundaknya ini menonjol keluar. Dua pundaknya menonjol keluar. Lehernya pendek. Dua pundaknya menonjol keluar. Cacat dia. Si ibu ketika melihat anaknya, si ibu sedih. Ya, kata si ibu, "Ya bunaya, wahai putraku. Tidaklah engkau berada di suatu kaum, ya, melainkan engkau pasti dihinakan dan ditertawakan karena kondisi tubuhmu yang seperti ini, dieje-eje." Ya, ibu, sang ibu berpesan kepada putranya, "Fa'alaika bitalabil ilmi." Hendaknya kamu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat. Ya, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Lalu si anak melaksanakan wasiat ibunya, fatalabal ilma. Si anak menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu sehingga apa? Ketika dia sudah menjadi orang yang berilmu, dia diangkat menjadi qadi di Mekah. Diangkat menjadi hakim di kota Mekah isrina sanatan selama 20 tahun.
Setiap ada orang yang berperkara di hadapannya, itu orangnya gemetar. Ya, orangnya gemetar. Ya. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Tubuhnya yang cacat, ya. Badannya yang tidak bagus, kondisi tubuhnya tidak bagus. Ya, namun karena ilmu yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Setiap ada orang yang berperkara di hadapannya, mereka segan, mereka gemetar. Ya. Ya, dia diangkat, dia disegani, dihormati bukan karena fisiknya, bukan karena dia kaya, tapi karena ilmunya. Hendaknya ya kita menuntut ilmu, karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Ya. Kemudian juga di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, salaka tariqan, meniti sebuah jalan, ini maksudnya dia jalan. Dia jalan dengan kakinya, atau kalau zaman sekarang jalan dengan motornya, ya, kalau zaman dulu pakai onta atau pakai keledai. Ya, barang siapa yang salaka tariqan, jalan dengan kakinya, ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, semakin jauh rumah kita, maka semakin banyak kita dapat pahala. Lihat para ulama dahulu, kalau kita baca sejarahnya mereka luar biasa. Kalau zaman sekarang kayak dongeng, ya, kayak nggak mungkin, mustahil. Ya, mereka rela melakukan perjalanan selama satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Selama satu bulan, ikhwan, mereka rela melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis tok. Satu hadis tok, bayangkan. Ya. Ada di antara mereka yang dari ujung timur ke ujung barat. Ujungnya Syam, ya. Timurnya Syam ke baratnya Syam. Jalan hanya gara-gara apa? Mencari satu hadis. Tapi luar biasa. Mereka jadi ulama-ulama yang luar biasa. Sebenarnya ya, Kwan, kalau mau dipikir-pikir, ya, seharusnya kita lebih pintar dari mereka. Para ulama zaman dahulu, iya enggak? Karena sekarang kita punya sarana banyak, dulu enggak ada sarana, ya. Sekarang antum mau berapa hadis? Antum tinggal beli. Ya, ke toko buku Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, udah banyak hadis antum dapatkan, enggak perlu harus jalan satu bulan. Ya. Udah banyak hadis. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak lebih pintar dari mereka? Kenapa kira-kira, Evan? Apa sebabnya? Padahal sarana-sarana sekarang terpenuhi. Tapi kenyataannya kita lebih goblok lah, ya. Lebih jahil dibandingkan mereka. Kenapa mereka bisa hebat, kita enggak hebat? Padahal lebih canggih teknologi kita daripada teknologi mereka. Apa sebabnya kira-kira, Evan? Hah? Sebabnya apa? Sebabnya yang pertama, karena Allah tidak setuju, ya. Allah tidak tetapkan itu, Allah enggak mau. Sebab yang kedua, himmah kita, ikhwan. Tekad kita tidak seperti tekad mereka. Tekad kita ya apa? Lembek, ya, naik turun. Mereka enggak, tekadnya kuat. Kalau tekad kuat walaupun sarana itu kurang, jadi. Tapi kalau tekadnya sudah lemah, walaupun sarana banyak enggak jadi. Ya. Jadi belajar, ikhwan, belajar menuntut ilmu. Dan kepada apa namanya, rekan-rekan pelajar, ya, dari berbagai sekolah, kami nasihatkan untuk mendalami ilmu agama. Yang dari SMA ini siapa ya, Fuan? Coba angkat tangan. Yang dari SMA. Ya, yang dari SMA. Iya. Jadi di sekolah belajar agama atau jam agama berapa jam? 2 jam. Dalam seminggu kurang dari 2 jam pelajaran, ya. Jadi seminggu hanya 2 jam belajar agama. Kalau kita hanya andalkan sekolah, coba jadi apa kita? Coba hanya 2 jam belajar agama, padahal dengan agama kita akan mulia, dengan agama kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau ilmu dunia mungkin membahagiakan, tapi di dunia saja.
di akhirat belum tentu membahagiakan. Tapi kalau ilmu agama, membahagiakan di dunia dan membahagiakan di akhirat. Kalau kita hanya andalkan belajar agama di sekolah, kita dapat sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Oleh karenanya jangan andalkan pelajaran agama di sekolah. Kita harus cari pelajaran agama di luar sekolah. Ya, cari pelajaran agama di luar sekolah. Alhamdulillah di Yogyakarta ini banyak pengajian-pengajian. Ya. Yang penting jangan sampai salah ngaji ya. Ngaji tiba-tiba jadi teroris. Ya, tiba-tiba jadi pendiam ya. Pendiam. Tiba-tiba keluar di berita. Si fulan ditangkap sama Densus 88. Ya. Jadi kalau cari majelis pengajian yang benar. Ya. Kita ngaji, kemudian cari majelis pengajian yang benar, jangan sampai salah. Kemudian terkadang ya, biasanya kalau anak muda itu setelah selesai ngaji, ya setelah selesai ngaji dia akan semangat, kemudian perlakuan dia kepada orang tuanya itu jadi berubah, ya misalnya suka melarang-larang, bu ini nggak boleh nih, bid'ah ya, ini haram nih pak. Jadi orang tuanya tuh ngelihat anaknya, orang tuanya jadi bukan jadi bahagia tapi jadi sedih ya, kenapa anak saya jadi seperti ini, apa-apa nggak boleh ya, ibu ini sesat, ini bid'ah di neraka bu ya, nggak seperti itu ikhwan ya. Kita kalau sudah ngaji yang benar, ngaji Al-Quran dan Sunnah, seharusnya yang kita tampakkan akhlak yang baik ikhwan ya, akhlak kita kepada kedua orang tua ini kita tonjolkan. Karena dengan akhlak itu kita bisa menyadarkan orang tua kita, bukan dengan bukan dengan dakwah bil lisan, ya dakwah bil fiil, dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena dibandingkan dakwah dengan lisan, apalagi orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Dakwah dengan perbuatan, antum setelah ngaji, ya jadi anak yang berbakti misalnya disuruh apa saja mau kecuali yang dilarang. Ya disuruh bapaknya, ini tolong belikan rokok di warung. Oh enggak pak, enggak. Ya, rokok tidak boleh. Saya enggak akan taati. Silakan bapak suruh saya angkat air berember-ember, saya taat daripada disuruh beli rokok misalnya. Ya, jadi kita tampilkan, kita tonjolkan. Dan yang namanya orang tua, ya, orang tua itu tidak mau digurui. Ya, orang tua itu sudah lama dengan agama yang dia yakini, itulah tradisi-tradisi yang biasa dia lakukan, menurut dia itulah agama Islam. Jadi untuk merubahnya dibutuh kesabaran, ikhwan. Merubah orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Butuh proses, butuh doa. Ya, nasihat. Terus diulang-ulang, ikhwan. Kemudian doa. Karena kata para ulama, doa termasuk nasihat. Ya, kita bangun tengah malam kita doakan. Lihat pengaruh doa, ya. Pengaruh doa yang terjadi dan dialami oleh Ibunda Abu Hurairah. Ibunda Abu Hurairah itu awalnya dia memusuhi Rasulullah, dia suka mencaci maki Rasulullah sampai sahabat Abu Hurairah tidak tenang. Ibunya sering mencaci maki Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Ya, kata sahabat Abu Hurairah, ibunya suka mencela kamu wahai Rasulullah, mencela Anda. Tolong doakan supaya dia masuk Islam. Rasulullah berdoa. Pulang-pulang, sahabat Abu Hurairah dapati ibunya sedang mandi. Ya, habis mandi, kemudian bertemu dengan anaknya dan dia telah masuk Islam. Ini pengaruh doa. Dan doa yang dikabulkan itu bukan hanya doa Nabi. Ingat, doa yang dikabulkan oleh Allah bukan hanya doa Nabi. Seluruh doa kaum muslimin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kita, ikhwan. Ya, doakan orang tua kita, kita tampakkan akhlak yang baik kepada orang tua kita. Ya. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Dengan begitu insyaallah orang tua kita akan mendukung pengajian yang biasa kita ikuti. Bahkan mungkin orang tua kita akan mengikuti kita. Ya, jangankan antum, bahkan para ustaz saja ya, anak pribadi kemudian ustaz-ustaz yang lain, itu untuk menyadarkan orang tua mereka itu butuh proses. Ini yang levelnya level ustaz ya.
menyadarkan orang tuanya butuh proses. Kadang kita harus bersabar, ya, bersabar. Walaupun ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam yang dilakukan di rumah kita, tapi kita bersabar. Terus kita doakan, ya. Perlahan demi perlahan orang tua sadar, dan itu waktunya lama. Ya, orang tua sadar itu mungkin sudah 5 tahun, sudah 7 tahun, ya, sudah 10 tahun baru sadar dia. Ya, bukan sehari dua hari kemudian kita apa? Kita sesat-sesatkan orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Ya, kami kembalikan kepada pembawa acara.